Mereka masuk ke awan, in out, artinya awannya itu tipis-tipis saja. Namun pada sekali juga awan itu tiba-tiba menebal dengan pekat sehingga bahkan pesawat yang dekat saja yang jaraknya hanya sekitar mungkin 30 meter itu tidak kelihatan karena sangat tebal dan para penerbang mengatakan blind. Blind atau kalau bahasa Indonesia buta, nggak lihat. Itu adalah prosedur. Dan prosedur ini yang menyelamatkan dua pesawat. Pada saat mereka katakan blind, maka secara otomatis sesuai prosedur, pesawat-pesawat saling menjauhkan diri. Pada saat mereka menjauhkan diri, terdengar suara ELT, atau emergency locator transmitter, berarti ada sesuatu terjadi pada satu pesawat. Sejurus kemudian, saya tidak tahu berapa lama, baru ada suara lagi, ELT lagi yang kedua. Tapi dua pesawat selamat karena melaksanakan prosedur melepaskan diri dari formasi setelah masuki awan yang tebal itu.